Hai, kali ini tes bahasa Inggris. Soalnya, bla 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 last week, Jaka would have finished building the tree house. Bla 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 minggu lalu, Jaka sudah akan menyelesaikan membangun rumah pohonnya. Nah, di sini, keywordnya adalah would have finished. Would have finished ini adalah bentuk conditional sentences. Karena di sini ada satu klausa lagi, sehingga ini adalah bentuk conditional sentences. Yang dimana conditional sentences ini ada dua klausa, yaitu main clause dan if clause. Dan di sini main clause-nya adalah yang ini, Jaka would have finished building the tree house. Dimana would have finished ini adalah bentuk would have plus verb 3. Nah, di sini if clause-nya adalah harus bentuk past perfect. Past perfect itu rumusnya atau structure-nya adalah subject plus had plus verb 3. Nah, kita cek dari pilihan jawabannya itu yang memenuhi structure ini adalah yang D, if it had not rained. Jadi, if it had not rained last week, Jaka would have finished building the tree house. Kalau aja minggu lalu itu nggak hujan, Jaka akan sudah menyelesaikan membangun rumah pohonnya. Jadi jawabannya yang D.